Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvan Remag. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mengatur tanggal lahir di akun Paxel teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengatur tanggal lahir di akun Paxel, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Paxelnya. Nah, kalian buka teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Paxel, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah, disitu kan ada tab akun tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan akun seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada edit profile teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian pilih, kemudian di sini ada birth date atau tanggal lahir, bisa kalian klik. Nah, kemudian tinggal kalian atur aja menjadi tanggal lahir kalian yang asli teman-teman ya. Nah, misalnya saya sebenarnya itu lahir di tahun 1996 November tanggal 15. Nah, kalau memang sudah kalian ubah atau sudah kalian setting seperti ini, tinggal kalian klik aja di sini select teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kalian menyimpan hasil perubahan kalian, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas. Nah, di situ kan ada tombol save tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini save. Nah, kalau memang sudah muncul pop up your profile has been updated, berarti tinggal kita klik aja oke di sini, dan otomatis tanggal lahir kita atau hari ulang tahun kita itu bakalan sudah teratur di akun Paxel teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.